Menjelang Proliga 2023, semakin menarik, apalagi yang hadirnya pemain bola voli putri dunia yang akan mengisi kontrak dengan salah satu klub peserta. Salah satunya pemain bola voli putri dunia Julieta Lascano yang baru saja tiba di Jakarta. Kedatangan Julieta Lascano ke Indonesia diprediksi akan mengisi kontrak kerjasama dengan klub peserta Proliga 2023. Kabar keikutsertaan Julieta Lascano pada Proliga 2023 semakin kuat tatkala agen para pemain voli mengunggah instastory yang memuat foto Julieta Lascano dan agen pemain voli, Wibi Anhari. Siapa pemain bola voli putri dunia Julieta Lascano yang dikabarkan ke Indonesia main Proliga 2023? Julieta Lascano dikenal sebagai pemain bola voli putri dunia asal Argentina yang dikabarkan bermain di Proliga 2023. Pevoli kelahiran tanggal 25 Juli tahun 1989 ini baru saja meraih penghargaan Best Middle Blocker dalam ajang Pan American Games Qualification 2023. Dengan tinggi badan, 189 cm, berat badan, 79 kg, spike, 310 cm, block, 290 cm. Mimin belum mendapatkan bocoran tim bola voli putri mana yang akan dibela nama Julieta Lascano di Proliga 2023. Namun ada beberapa klub bola voli putri yang diprediksi akan mengontraknya untuk gelaran Proliga 2023 mendatang. Prediksi akan memperkuat salah satu di antaranya Jakarta Popsipopol One, Jakarta Pertamina Vastron atau Gresik Petrokimia.